ya tadi semua pemain bagus ya, disiplin cukup bagus dan kita harus, saya tadi bilang bukan cuma satu pemain aja ya, satu tim, tapi kita tadi harus apa, buka topi untuk kiper kita tadi. Tadi kiper luar biasa. Vale, tadi saya lihat di sini ada foto sama orang-orang sama pacaran juga, banyak banget yang ngajak foto. Apa? Foto bersama. Yeah. Di mana? Tadi. Ya, dapat undangan sebagai legend di Indonesia juga seperti alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang banget Abang kali ini dapat undangan formal gitu. Abang, satu undangan cuma kami dibantu masuknya, kan harusnya berpisah. Abang gak bisa pisah sama aku gitu kan. Jadi akhirnya kami dibantu sendiri, akhirnya kita masuk sama-sama. Terima kasih Pak Erick Thohir dan tim yayasan, kita udah dibantu untuk datang. Jadi gak ada viral lagi gitu kan. Jadi kami baik-baik aja. Alhamdulillah. Seperti apa sih Mami maksudnya dapat undangan secara resmi gitu sebagai seorang legend? Seneng lah baru kali ini. Gitu. Alhamdulillah paling enggak kita difasilitasi untuk masuk dan ya aman lah. Jadi bagian momen sejarah terbaru juga enggak sih? Oh. Itu momento especial para ti. Iya. Saya senang sekali. Senang sekali bisa duduk dan dengan keluarga tenang. Meskipun dan juga tadi ada banyak pemain legend juga. Ya, banyak sekali pemain legend. Ya. Irfan Bagdin juga bawa keluarga, ya. Bawa anak-anak juga. Jadi kita justru sama Irfan Bagdin sama Zainal Arif kita. Sama Ilham juga. Nah, Ilham. Ya, Ilham. Kita berpelukan, kita mau janjian di Bali insyaallah. Harapannya boleh ke depannya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia seperti apa? Ya, semoga untuk ke depan timnas kita bisa mungkin lebih apa, main lebih bagus dari mereka sekarang, main bagus ya, cukup bagus. Mungkin ke depan bisa lebih bagus untuk kita bisa dapat poin, untuk kita bisa lolos untuk Piala Dunia. Terima kasih Pak.